Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Sederet bintang turut memeriahkan acara Shopee Hari Belanja Konsumen malam ini. Tidak terkecuali dengan Lesti dan Fuji yang akan berduet di acara yang digelar pada malam ini. Lesti dan Fuji akan menyuguhkan duet apik, akan membawakan lagu bertajuk Kejora. Penampilan akan dibuka dengan lantunan suara merdu si empunya lagu, Lesti, kemudian baru akan dilanjutkan dengan aksi Fujianti Utami. Tidak hanya bersuara merdu, keduanya juga akan tampil cantik dalam balutan busana yang elegan. Penampilan mereka pasti akan istimewa dengan kekompakan saat improvisasi duet Lesti dan Fuji di Shopee Hari Belanja Konsumen, pasti akan mencuri perhatian netizen. Tidak sedikit dari mereka yang menuliskan komentar bernada pujian untuk aksi panggung mereka malam ini. Siap-siap, bakalan ada kolaborasi seru dari Lesti dan Fujianti Utami. Dua-duanya akan memberikan yang apik yang bikin merinding. Keduanya sama-sama punya ciri khas masing-masing. Diketahui ini pertama kalinya Lesti akan berduet. Pastinya akan seru dan spektakuler. Diprediksi kolaborasi Lesti dan Fujianti Utami kali ini akan menjadi trending. Lesti dan Fuji akan mengguncang panggung Shopee Hari Belanja Konsumen dengan duet maut mereka. Keduanya akan membuat penonton bergoyang. Beralih ke berita kedua, Fuji ngaku pernah minder hingga minta putus ke Tarik Halilintar. Fuji dan Tarik Halilintar selalu jadi sorotan sejak dikabarkan dekat. Kerap terlihat manis di media sosial, Fuji ternyata pernah minder hingga minta putus ke Tarik Halilintar, loh. Fakta tersebut diungkap oleh Fuji saat hadir di acara Rumpi milik Feni Rose. Adik ipar Vanessa Angel itu awalnya diminta untuk mengklarifikasi kabar dirinya pernah minta putus di segmen Fitnah atau Fakta. Saat itu Fuji ditanya soal fitnah atau fakta soal kabar pernah minta putus gegara insecure. Tak disangka, Fuji mengatakan bahwa dirinya pernah minta putus dari Tarik adalah fakta. Bukan karena tak sayang, Fuji merasa terbebani karena tuntutan publik. Terlebih ia juga mendapat komentar jahat dari para netizen. Awalnya enggak insecure, tapi karena komentar netizen dikte-dikte gitu, Fuji kayak gitu, Fuji jangan gitu. Kayaknya aku kurang banget, ungkap Fuji dilansir dari channel YouTube Trans TV Official. Perasaan insecure itu membuat Fuji jadi sering berantem dengan Tarik hingga sampai minta putus. Aku ngerasa insecure sih, kok kayaknya aku kurang banget nih. Jadi sering berantem, imbu Fuji. Tapi perasaan insecure itu mulai berkurang setelah ia mematikan kolom komentar Instagramnya. Putri Haji Faisal itu merasa lebih tenang dengan tak melihat komentar netizen. Sementara itu, hubungan Tarik Halilintar dan Fuji selalu jadi sorotan publik. Meski belum lama pacaran, mereka kerap diminta untuk segera meresmikan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Banyaknya tekanan dari fans selama pacaran dengan Tarik Halilintar, Fuji mengaku jadi lebih insecure. Ia pun kerap merasa tidak cukup untuk sang kekasih karena tekanan-tekanan itu. Dengan adanya Fuji, Tarik merasa ada yang mengatur kehidupannya. Lantaran, selama 3 tahun ini Tarik hidup sendirian. Mereka tuh kayak kasihan Tarik, orang Tarik aja seneng banget. Soalnya aku tuh 3 tahun sendiri hidup nggak ada yang galakin, ujar Tarik.
Adik Atta Halilintar, Tarik Halilintar membahas soal sifat emosi Fujianti Utami.